Beda kekayaan Ruben Onsu, Sarwenda dan Betran Peto. Sekali manggung 176 kali UMR Jakarta. Dilansir dari suara.com. Keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda kini berada di ambang perpisahan usai keduanya menghadapi gugatan perceraian. Perpisahan tersebut juga berdampak kepada kehadiran anak mereka, Betran Peto Putra Onsu. Adapun jika Ruben dan Sarwenda nantinya resmi bercerai, maka keduanya harus bertahan hidup dengan harta kekayaan masing-masing. Begitu pula dengan anak angkat mereka, Betran Peto Putra Onsu, yang kini sudah menginjak usia dewasa dan harus mencari nafkah sendiri. Lantas, berapakah masing-masing harta kekayaan Ruben Onsu, Sarwenda, dan Betran Peto? Harta kekayaan Ruben Onsu kuasai pasar kuliner. Selain sebagai seorang presenter, Ruben Onsu juga merupakan seorang pembisnis. Ia memiliki aset kekayaan berupa bisnis perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Presenter kelahiran Jakarta ini mendirikan PT Onsu Pangan Perkasa atau OPP yang asetnya mencapai miliaran rupiah. Perusahaan tersebut menaungi bisnis Ruben Onsu, yakni Geprek Bensu, yang buka cabang di berbagai kota di tanah air. Ruben juga bekerja sama dengan sang adik, yakni Jordi Onsu, mendirikan Bensu Nutrindo, usai membeli aset PT Nutrindo Rana Sejahtera. Berbeda dengan PT OPP, Bensu Nutrindo bergerak di produksi makanan beku yang dijual ke berbagai pedagang kuliner. Harta kekayaan Sarwenda punya bisnis sendiri. Sarwenda nantinya harus bisa menghidupi dirinya sendiri ketika resmi pisah dengan Ruben Onsu. Untungnya, Sarwenda memiliki bisnis sendiri yang ia kelola secara mandiri. Ex-member Charibel ini merintis sebuah bisnis penjualan minuman kesehatan, yakni Sarwenda Juice. Ibu Betran Peto Talia dan Tania ini juga merintis bisnis makanan rumahan, yakni Resep by Sarwenda. Harta kekayaan Betran Peto Putra Onsu, suaranya emas mendulang cuan. Betran Peto yang sudah menginjak usia 19 tahun tersebut juga harus hidup mandiri dan mengandalkan harta kekayaannya sendiri. Adapun di usianya yang belum genap 20 tahun, Betran Peto Putra Onsu sudah bisa mendulang cuan tanpa bantuan orang tuanya. Ia menekuni profesi sebagai seorang penyanyi dan memperoleh rezeki dari lagu yang ia rilis dan tawaran manggung. Konon untuk sekali manggung, Betran Peto Putra Onsu bisa meraup untung sebesar 880 juta rupiah atau sekitar 176 kali UMR Jakarta, senilai 5 juta per bulan. Betran juga kini memiliki beberapa unit mobil, seperti salah satunya Toyota Foxy dan Toyota Starlet yang biasa menemani dirinya berkelana.